wabarakatuh Mas Bro. Hari ini kita mancing nila lagi Bro. Kebetulan gak ada kerjaan Mas Bro karena lagi musim hujan. Dan kita mancing nila seperti biasa Mas Bro, pakai umpan lumut Mas Bro. Dan saya bawa ini Mas Bro. Hah? Ini rahasia campuran lumut saya Mas Bro. Jeruk nipis Mas Bro. Fungsi jeruk nipis kita bisa untuk melenturkan lumut dan membuat efek asam sama lumut Mas Bro. Karena kalau kita mau dapat ikan nila-nila babon, terutama nila-nila perempuan, nila-nila yang lagi ngidam, itu kan suka yang asam-asam Mas Bro. Jadi kita pakai ini Mas Bro. Oke, mantul. Yang kemana-mana Mas Bro, tetap di sini di area kumis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantul. Ada yang bilang, kenapa bang mancingnya di situ-situ terus? Ya, karena kita belum bisa mancing ke tempat lain, bro. Masih wabah COVID, bahaya, bro. Yang kedua, musim hujan. Yang ketiga, ngapain kita mancing jauh-jauh, bro? Kalau di dekat-dekat rumah aja masih banyak babonnya, bro. Mantul. Jadi semoga kalian gak bosan-bosan lihat strek-strek babon kita di lokasi ini Mas Bro. Masih di sekitaran kampung BTN. Sekarang saya masih sendiri Mas Bro tuh. Masih sepi Mas Bro. Belum ada orang, masih saya sendiri. Ini sudah jam 2. Biasanya sih banyak teman-teman mancing yang bakalan datang. Mungkin karena masih agak-agak panas, mereka akan nyusul. Ya Mas Bro, langsung kita campurin lumutnya dengan jeruk nipis Bro. Airnya banyak nih bro, langsung kita masukin aja bro, kita aduk. Mantul. Oke, siap meluncur lumutnya Mas Bro. Mas Bro, adik saya sudah datang tuh, saya sudah pasang pancing satu di situ. Semoga kita narik babon lagi bro, mantul. Kita geser bro di sebelah sana di lereng. Oke bro, kita geser agak ke kanan karena di sini belum ada yang narik babonnya di sebelah sini. Mantap. Tuh, Haji Imron lagi datang loh bro. Wah. Baru datang dia bro. Tarik bro. Woi, babon bro. Keduluan strike kita bro. Si putih sudah narik bro. Mantap.
Lebih 5 jari nih, bro. Mantap. Sip. Bagaimana perasaan Anda, Pak Ahmad? Panas. Setelah di samping. Panas. Panas ya? Panas. Semangat, Mas Ahmad. Ini lagi gak pakai baju begini, aduh. Bikin takut ikan ini, bro. Santai, bro, santai. Ikannya takut diperkosa. Kita pakai topeng ajaib. Gara-gara gak pakai ini, bro. Harus pakai topeng ajaib. Nah, sudah pakai topeng, bro. Nah, biar babonnya ndak kenal sama kita, bro. Mantul. Hah? Astagfirullahaladzim. Wes, perum rezeki, bro. Jauh. Bisa lari ke situ juga. Besarnya itu. Ngoloki lagi, Imran. Aduh. Sakitnya hati. Sabar, Kek. Astagfirullah. Kenapa bisa di enggak sangkut itu nah, dia sangkut ini nah. Enggak, sudah cukup. Cukup. Lagi dulu mau kudengar. Ya karena di dekat gitu. Terlalu aja dia, Bah. Terlalu apa? Hai. Terlalu apa? Kan 45. Jadi keretanya busung enggak ini? Sedikit aja Bro. Belum rezeki ya begitu, bro. Pakai ini malah boncos. Oke, bro, pakai ini, bro. Lepas aja nih, bro. Topeng sial ini, bro. Kantongin aja dah. Babon kok dilepas, coy. Selesai. Kena lagi dia, Ji. Babon lagi. Kacau. Alon-alon baik, kan? Nggak adil ini, Ji. Gak adil ikannya, bro. Sudah 3-0 ini. Ini orang ini. Trek lagi ya, bro. Gak ada-ada iwaknya. Geser kita, bro.
Patah. Wah, patah cuy. Allah. Patah, bro. Babon memang cuy. Cuk, cuk. Apa-apa deh. Ah, besok enggak bisa mancing. Terbayar. Patah cuy. Patah cuy. Patah. Terbayar. Patah cuy. Ditelannya semuanya mata pancing. Sampaknya. Sampak kosong. Hari ini kalah kita, bro. Ngebor 4-0. Tidak. Hasilnya, bro. Wah, mantul, bro. Babon-babon, bro. Nah. 4 ekor. Babon semua ini mungkin ada hampir 1/2 kilo lebih, bro. Yang 1 ekor ini, bro. Kita ngaku kalah lah hari ini, bro. Kalah kita, bro. Kalah kita, bro. 4 ekor, bro. Nggak bisa dipor sudah, bro. Karena sudah sore, bro. Kita mau balik kanan. Ini adik saya yang menang, bro. Tegek putihnya sama hitam yang bekerja hari ini. Mantul, bro.